the night time. Hello guys, welcome to today's vlog. Tenten banget. Mami mana Daddy? Daddy lagi ambil paket sebentar, sayang. So sekarang kita tuh lagi di apartemen kita yang kemarin, yang di Airbnb, karena cuma mau ngambil paket Daddy yang baru datang, tapi datangnya ke alamat ini. Dan abis itu kita mau pergi ke IKEA. Kita ada beberapa yang mau dibeli. IKEA. Kita ada mau beli beberapa barang, dan termasuk furniture juga sih. Ada mau beli rak buku buat di office, media room, sama mau beli kayak kabinet buat nge-organize mainan anak-anak di playroom juga. Jadi ya, kita mau mulai bikin playroom dulu biar anak-anak tuh gak bosen gitu. Lagi kita beberes-beberes, mereka bisa main di playroom di atas, di loft. Terus kemarin finally kita udah official check out dari Airbnb kita. Aku juga emang gak nge-vlogin pas kita beberes gitu-gitu, cuman akhirnya kita udah bersihin, kita udah beresin. Sekarang ini kita sebenarnya aku lagi gak nge-vlog tiap hari banget tuh karena lagi emang sibuk banget, dan aku tuh kayak kurang tidur gitu berapa hari ini gara-gara kita banyak yang diurusin lah sampai malam. Terus sampai rumah kadang masih harus nyicil-nyicil, pindah-pindahin barang ke ruangan mana kayak gitu-gitu. Jadi emang berasa lagi hilang gitu suaranya, serak banget. Biasa kalau kecapean ngaruh banget suaraku langsung hilang. Dan intinya di rumah tuh lagi berantakan amburadul banget semuanya. Jadi kayak mager banget juga kadang-kadang nge-vlog tuh kayak kurang mood gitu loh kalau semuanya masih all over the place. Jadi aku lagi kayak berusaha banget sama Romeo mau nyelesain secepat mungkin buat kayak pindah-pindahin barang ke ruangan yang box itu belong. Kayak yang di living room tuh kan lagi banyak banget boxnya sekarang. Tapi tuh kayak ntar satu box tuh harusnya di master bedroom, satu box harusnya di kamar Ethan, harusnya di kamar kalian. Nah itu kita pengen pindahin dulu ke kamar masing-masing, ke ruangan masing-masing, biar kayak living room kita tuh gak penuh barang gitu, kayak gitu. Jadi ya itu dia yang lagi kita sekarang sibukin. Dan ini sekarang mau ke IKEA tuh karena pengen beli organizers juga, kayak perintilan-perintilan organizers yang kayak kecil-kecil gitu, tapi sebenarnya dibutuhin banget karena kalau enggak kan berantakan mulu kayak enggak ada tempatnya. Aku tuh pokoknya prinsipnya semua barang tuh harus punya home, kayak harus punya tempat di mana kita bisa naruh. Kalau enggak tuh kayak bakal berantakan terus. Jadi kita bakal beli organizer juga di sana. Kita cuma bawa Ethan sama Clayton karena biar muat gitu kalau menaruh furniture di belakang situ. Kita kayak lagi kereta api, cucu-cucu banget nih. Di belakang gitu. Sudah sayang. Habis. Nah, mari kita lanjut ke IKEA. Kebuka. Tadi kan aku matiin AC. Oke. Thank you so much. Sudah sampai, gloomy banget. Hujan. Yeay, selalu my happy place. Ke IKEA. IKEA or IKEA, mami juga enggak tahu. IKEA or IKEA. Kidopia. Kidopia yang di game. Iya, itu mah gamenya Ethan Clayton itu Kidopia. Tadi kaki mami kaki suka download itu game grandma. Game grandma, oh iya. Ini lucu banget sih, warna-warni gemes sih. Ini gemes sih, warna-warni polkadot apaan nih? Mainan, ayo dibuka, nggak bisa dibuka. Wow, Lego. Mainan ya. Lego. Kita udah punya di rumah sayang. Di rumah ada yang tante namanya teh punya juga buat train. Hey, mami. Iya. Dinosaur. Wow. Takut. Takut mami. Gemes. Iya Bi, tolong difoto dong sayang ambil di showroom. Udah. Dah. Yuk, kita coba lihat legonya. Mami lihat legonya. Lihat. Itu gede-gede Bi nanti gimana? Actually guys, biar perut aman kita mau makan dulu ke restorannya. Baru lanjut. Tapi makannya dikit banget sayang. Mau banget. Be first IKEA in Houston. Iya Bi, bener ini pertama kalinya loh. Ada kids meal kan? Benar ya? Mereka mau itu ya? Bosan kali ya makan cheese ya? Kids meal aja. Boleh loh. Ini dia makanan kita. Aku coklat cake. Jangan rebutan oke, bareng-bareng. Ini Romeo punya yang salmon. Dan aku pesan ini daging sama sayur. Ini chicken
Sanders. Tadi udah cuci tangan ya? Daddy. Tuh Daddy di sana tuh. Itu gitu kasih Daddy. Daddy cuma ambil sendok sayang. Daddy. Thank you very much in Jesus name. Amin. Yeay. Amin, gecep. Selamat makan. Dah tonton pakai garpu, kakaknya pakai sendok ya. Is it good? Good? Yay. Enak ya? Oh, you're welcome, sayang. Hi guys. Hey guys, mau juga. Nom 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 nom. Jangan kena. OMG, kena guys. Thank you Kakak Ete for sharing. Welcome guys. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right. Ethan sama Clayton denger siapa yang nangis? Kali mirip suara kali ada bayi nangis. Orang punya baby. Iya. Nangis. Suaranya nah sama ya. Aduh kangen ya sama Ade. Tenten tadi siapa yang nangis? Tadi kali ya atau bukan? Suaranya mirip kali ya mami. Mirip kali. Tuh, tuh siapa tuh? Siapa tadi suara siapa tuh? Tenten. Taya. Taya di mana? Enggak tahu. Enggak. Dia bilang bukan. Tadi dia bilang padahal tapi itu bukan Kaya, kata dia itu Kaya. Owang katanya. Kaya. Bukan Taya itu Owang katanya. Sekarang dia bilang itu Taya. Jadi kangen sama Ade enggak? Owang. Tenten kangen sama Ade Taya. Jago. Dia kasih jago dan. Iya. Wow, menjadi dancer. Tenten ikutan. Nah, biar capek deh tuh. Iya gerak-gerak biar capek aja deh. Iya kayak gitu ya. Alright, kita udah makan. Kita mau lanjut jalan-jalan. Romeo lagi ambil lagi itu IKEA member card. Iya. Nanti kita bakal lawatin mainan cinta. Ini aku akhirnya ngambil. Ini biar kita manual aja tulisnya. Karena kalau pakai handphone malah difoto-fotoin malah jadi bingung. Udah selesai, kita bikin kartu baru. Namanya kita enggak tahu kemana. Aduh. Kartu buat kartu saji buat Mika. Oke. Satu ya, Ethan satu ya. Yes. Selalu demen kalau kayak Kia karena kayak ngasih ide-ide gitu loh buat interior. Eh ini mau dong sayang. Buat naro kayak bunga-bungaan. Wow. Wow. Yuk let's go Ethan Clayton. Oh, yuk, let's go. Gemes banget kamar mandinya. Ini kamar mandinya kayak pendek banget gitu. Ya buat anak-anak juga bisa. Iya, sayang. Ini dia nih yang aku mau tapi enggak available, sedih. Itu dia tuh. Enggak available katanya. Oke. Panda enggak mau sama mami, Panda mau sama Kakak Ete, udah. Ini serba kayak kabinet gelap ya, Pepe? Ini mah. Sama aja ya, iyalah di Indonesia pun kayak gini kayaknya dah. Ini selama juga ya? Kayaknya gitu deh. Rumah kita kata Ete dah, serete gemes. Cerita kita lagi mengunjungi apartemen orang, gak tau ini gedenya berapa. Dikasih tau gak sih gedenya berapa? Ini kayak, oh udah bobo, oke. Okay. Skateboard. Tuh ada orang main skateboard, Ete lihat gak? Gak, cuma skateboard juga. Iya, Ete juga bisa ya. Iya. Kemarin. Wow. Tenten tuh sini. Lihat beda. Wow, mami. Di sini. Tenten manggil tadi manggil Dedi siapa? Bi. Bi. Tiba-tiba Tenten manggil Romeo Bi. 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 Gemes. Yuk, let's go. Halo. Halo, kita lagi galau nih. Di RPG.
panda. Iya sayang. Iya, itu panda guys. Hai guys. Kita lagi galau nih guys, kita pengen beli ini. Kenapa semua kita mau nggak film play ya? Sebel sih jujur. Hah, bete kita pengen banget itu tapi nggak film juga. Sedih. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat batuk. Yang itu lebih murah kayaknya. Karena warna kuning kali ya. Yang ini kan warnanya kayak, ini bahannya juga lihat ya. Bahannya kayak kulit. Kayak kulit makanya lebih mahal. Gila, yang aku mau semua enggak available, kenapa ya? Ya apa karena ada ngaruh sama gara-gara COVID gitu apa ya? Jadi mereka kayak tuh. Ini juga enggak available. Kebak banget yang enggak available. Ini gemes banget dong semuanya pink-pink gini sama rotan. Jadi kamar kali ya katanya. Gara-gara warna pink jadi kamar kali ya, lucu banget. Sama kalian warna pink mulai buat gem. Bagus ya? Warna pink buat gem. Bi, ini gemes, Bi. Banyak short guys ini ya. Mami lucu, ini fotonya. Iya ya? Iya. Oh iya tuh ada warna-warni ya? Fotonya. Iya, ada trees. Marble banget. Iya, tuh backsplashnya, wow. Ingat gak aku dari dulu setiap lagi kayak aku bilang kamu Bibi mau island. Ini 7 tahun banget sekarang punya island, ya ampun. Udah nunggu-nunggu. Subway. Ini Subway backsplash. Itu Subway backsplash. Gemes banget, kita mau taruh di playroomnya anak-anak nih. Buat mereka bisa ngegantung kayak baju-baju koki gitu. Dia nunggu-nunggu kakaknya lihat. Mukanya kok gemes banget sih kamu. Tenten, I love you. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. Mau beli kayak gini juga nih. Buat play rumah anak-anak terus nanti kayak digantungin di kayak semacam tangga. Tangga apa ya? Pokoknya kita bakal beli dia yang kayak tangga-tanggaan gitu. Iya boleh, boleh. Tuh kan, bener kan selera aku. Lebih bagus yang hitam, oke deh. Nih, Mami ada kertas nih. Mana? Tadi mana kertas aku yang? Ini dia nih. Jangan dong. Oke, yang hitam aja yang ya. Oke, yang hitam ambil satu, dua. Oke, satu lagi yang hitam. Aku pengen nih, buat ngeganti yang playroom punya ini nanti. Tarikan. Buat ininya, kabinet. Ya dia udah, jangan-jangan dia udah abis. Mami. Oh ini dia nih. Kacanya gemes. Wow. Mami nanti lagi kerja, oke? Oke. Lagi kerja jangan-jangan. We're not sure ini tuh semua baru atau enggak guys, tapi kita baru lihat dan bahannya bagus banget tadi pas pegang. Kayak enggak. Kayak beda gitu loh, dia benar-benar kayak solid gitu woodnya. Jadi rencananya kita pengen beli yang kayak gitu, karena itu kan nggak gede. Kita mau taruh di kloset buat kayak barang-barang Ethan Clayton yang lain kayak sepatu-sepatu kayak atau mereka punya ya barang-barang lain selain yang kita harus taruh di dresser mereka yang di dalam kamar. Jadi aku mau taruh satu juga di kloset karena kloset mereka kan lumayan gede. Kita bisa nge-maximize ruangan itulah intinya pakai dresser. Bener banget nih ruangannya. Ini udah kayak anak-anak cewek remaja nih, pasti demen ruangan kayak gini. Kenapa Tenten yang mana? Bagus. Bagus, Tenten suka. Aduh, Tenten udah gak sabar nih dapet ini. Ampun, sampai melorot nih celana. Bagus ya? Iya, Mami mau beli juga yang ini nih buat Tenten. Gak bisa, sayang, gak bisa. Itu gak bisa cabut. Yuk, let's go yuk. Biar kita bisa bikin. Itu topinya, iya. Yuk, biar kita bisa selesain playroom, let's go. Ini ada bear, mau bear? Mau bear? Hah? Tetep mau panda? Tapi gak mau ini, gak mau panda, tapi karena Eti mau dinosaur, boneka. Ada, ini kayak malu misi nih. Gemes ya? Oing-oing. Mau dinosaur aja? Oke. Wah, berantem dong mereka. Tenten ini ada dinosaur juga Tenten. Tenten, dinosaur yang gede tuh. Wow. Gemes ya? Lucu ya?
It's pouring, hujan deras. Kita udah selesai bayar dan tokonya sudah tutup. Kita tuh literally pelanggan terakhir kayak tadi, karena Romeo nyari kayak dresser gitu. Tapi pekerjanya juga bingung kenapa kayak harusnya ada 3 dus tapi cuma 2. Ini mereka gak bisa nemuin 1 dus lagi, jadi kita lama. Saya ini udah dapat yang kita cari, tapi beberapa yang kita pengen banget malah gak ada. Sedih. But it's okay, untungnya katanya mereka bakal next week tuh ada nge-restock lagi, either next week atau next month. Katanya soalnya tiap produk tuh kayak beda-beda gitu datangnya, jadi kayak bisa ntar next week, ntar next month, bisa 2 months lagi. Jadi ya kita harus keep an eye aja. Kayaknya online kita bisa track deh, kayak misalnya di online kita mau nyari apa gitu, dia bakal ngasih tau back in stock kapan gitu. Jadi aku bakalan harus track satu-satu di online. If you're giving me your love, giving me your love, all that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. You wanna do, I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. So guys, ini kita tuh lagi get ready buat kamar Ethan Clayton kan. Ini lagi mau kita bukain 2 twin mattress buat mereka tidur. Walaupun belum ada bed frame-nya enggak apa-apa, kita mau biasa mereka tidur di sini berdua. Dan aku ngevakum lantai ini karena kan emang ini sebenarnya udah jadinya lama kan. Rumah ini jadinya Januari akhir kemarin dan sekarang udah bulan Maret awal. Jadi aku asumsi udah berdebu dan lain-lain. Ternyata bener. Ini aku baru beli, by the way, ini Shark Vertex yang paling bagus buat pet hair gitu-gitu. Aku tuh kayak sekarang sebagai ibu rumah tangga dan temen bebersih, aku tuh jadi suka banget nyoba-nyobain vakum. Dan aku ngerasa ini tuh bagus banget buat kalau aku punya karpet. Sekarang kan aku gak cuma punya rak doang, tapi aku punya karpet the whole floor gitu loh. Lantai 2 tuh semua karpet. Jadi aku pengen yang deep-deep clean. Bagus buat deep clean. Dan kalau misalnya yang cordless itu tuh biasanya buat kayak quick clean aja gitu, nggak yang benar-benar deep banget. Tapi ini yang buat deep clean, aku research paling bagus yang Shark ini. Jadi aku pengen cobain dan ternyata bagus banget. Dia kayak literally ngambil segala debu, dan ini baru yang kayak satu ruangan doang, debunya udah kayak gini guys. Wow, gila, yakin banget gak sih? Kita pikir bersih-bersih aja karena kan belum dipakai even ruangannya, cuman ternyata ya tetap aja debu is debu. Tidak bisa dipungkiri, bisa aja kita udah lama gak pakai ruangannya walaupun kayak baru, tapi debunya udah masuk gitu, berterbangan. So ya ini dia hasil dari debu-debu itu. Udah, aku cuma pengen nunjukin aja ke kalian. Kayak yang kita pikirin ruangan itu bersih, aman, ternyata tidak. Satisfying banget ngeliatin ini semua udah kepikap. Ten-ten no, tapi man. Iya, ada permen. Ten-ten tadi makan telur dadar padang tadi, Omi ya. Tadi itu siapa tahu? Taruh apa? Tadi itu siapa tahu? Taruh apa? Taruh siapa? Taruh permen. Taruh apa? Taruh permen yang taruh di bawah Mami. Oh. Ten-ten. Ten-ten. Tenten mau bobok di sini loh, ini kamarnya Tenten loh. Ini kamar siapa? Uang. Orang. Tenten tuh masih belum nangkap kalau ini rumahnya dia guys. Ini rumahnya Tenten loh. Tenten tahu nggak ini rumah Tenten? Ini kamarnya Tenten sama kamarnya kakak Ete ini. Iya, bobok di sini hari ini ya, pintar. Ini rumahnya Ete, Tenten, Mami, wow, Daddy, kali ya. Ini rumahnya kita, rumah kita ini. Ya, dia masih jawabnya ini rumahnya orang, gemes banget. Iya, iya sayang. Ete, come here. Welcome to your bedroom, kakak Ete. Wow. Happy? Happy. Happy, lihat ada apa itu?
Itu ada gambar apa tuh? Di spray-nya, di sheet-nya. Ada alien. Alien? No. Astronot. Astronot. Planet. Pesawat. Terus sama. Planet. Sama itu. UFO. Sama itu moon. Moon. Orang moon. Oh, orang moon astronot sayang. Sama pesawat juga. Ini apa namanya? Planet. Planet. Sama ini apa? UFO. UFO. Iya, yeay. Tentang, tentang, come here. Tentang aja, kelihatan kamar tentang. Waduh. Aduh, sesenang itu ya ampun anak ini. Hati-hati sayang, ada paku. Iya, ini keadaan kloset yang kita belum taruh apa-apa selain ini buat laundry. Oh, kita bakal pasang itu juga tonight sky. Wah, kamar baru. Tentang, mami mau nanya, ini lihat gambar apa ini? Ini gambar apa tuh? Moon. Gambar apa? Moon. Iya, tuh orang moon ya? Orang moon, mereka mau orang moon. Astronot. Yeay. Tentang mau jadi astronot. Yeay. Tentang mau pergi ke moon. Iya, mau pergi ke moon. Happy banget. Bawa sini sayang ya. Mami mau liatin sampingku, kaitan-kaitan. Iya, punya kamar. Punya kamar sendiri, kasur sendiri, sayangku. Aduh, tonton udah gede. Iya, tonton punya sendiri sekarang ya. Iya, tonton punya. Tonton punya kasur, tonton punya bantal. Adek. Ada nyusul di kamarnya ya kalian. Kamar kalian ya. Nanti dibeliin ranjang. Yang bang bed itu apa? Kaliannya lihat tuh. Kalian ikut goyang tuh. Wih, lihat tuh. Iya. Tadi itu. Wih, seneng banget tuh lihat ada boneka dinosaur baru beli. Ethan Clayton, mami mau liatin something cool, oke? Okay? Coba duduk. Oke, kita tunggu ya, tunggu dulu ya. Oke. Nggak boleh ngintip. Something terus dari mami ini, what is that? What is that? It's running. Wow. 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 Cepat, apa itu? Wow. Is that moon? Moon. Moon. Listen to the words they say, hey.